السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا صفوة الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya teman-teman dan sahabat-sahabatku dimanapun teman-teman dan sahabat-sahabatku berada. Saya doakan mudah-mudahan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selamat datang semuanya di vlog saya. Di video kali ini saya akan ziarah kepada Rasulullah dan dua sahabatnya, Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar di Masjid Nabawi Kota Madinah. Namun seperti biasa teman-teman yang belum berlangganan dengan channel saya, silahkan ditekan tombol subscribe-nya dan nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video berikutnya. Oke teman-teman, terus simak video ini sampai selesai. Ini teman-teman ya, ya. Kita mau ziarah ke Rasulullah dan dua sahabatnya, dan akses masuk seperti ini sahabat ya. Ya. Ini saya dengan jemaah dari Panglima Express. Nah, jalurnya ke sana, sahabat, terus ke sana, muter-muter sahabat sampai ke sana. Ya. Jadi sahabat ya, ya. Hari ini, masya Allah, tabarakallah, tidak minta surat izin atau tasrih untuk masuk ke dalam Masjid Nabawi berziarah kepada Rasulullah dan dua sahabatnya. Kalau kemarin-kemarin masih harus pakai surat izin atau tasrih. Alhamdulillah ya Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke sahabat, saya sudah masuk ke dalam. Alhamdulillah sahabat. Inilah kami dengan para jemaah Panglima Express sahabat ya, ziarah kepada Rasulullah. Mudah-mudahan diberi kelancaran Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah dari Panglima Express ya. Di sebagian sudah di depan dan sebagian masih di belakang sahabat. Oke sahabat, ini mimbar Rasulullah. Jadi di dalam mimbar ini adalah raudhah yang dikatakan oleh Nabi, ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Inilah mimbarnya, dan di antara mimbar dengan rumah Rasulullah ini adalah raudhah. Nah, orang yang sholat di dalam ini adalah raudhah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Assalamu alayka ya Safwatullah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Abu Bakr as-Siddiq. Assalamu alayka ya Abu Bakr as-Siddiq. Assalamu alayka ya Umar al-Faruq. 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 Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kami diberi kelancaran untuk ziarah kepada Rasulullah dan dua sahabatnya. Mudah-mudahan ziarah ini menjadi ziarah yang makbul. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah sahabat, kami dengan para jemaah dari Panglima Express sudah ziarah kepada Rasulullah dan kedua sahabatnya, Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Alhamdulillah diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ziarah kami dengan para jemaah Panglima Express menjadi ziarah yang makbul dan mabrur. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, sekian dulu video kali ini ya. Terima kasih banyak sudah nonton video ini.
Sampai jumpa di video berikutnya. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.